berdasarkan tribunnews.com, bahaya penggunaan aplikasi wajah tua Face APP bagi pengikut Age Challenge yang hits di Instagram, pihak perusahaan angkat bicara. Aplikasi wajah tua Face APP tengah menjamur seiring dengan munculnya Age Challenge yang hits di Instagram. Namun, seiring dengan banyaknya pengguna yang tertarik untuk menggunakan aplikasi Face APP agar bisa mengikuti Age Challenge, kini bahaya dari penggunaan aplikasi wajah tua ini mengintai. Dikutip tribunnewsstyle.com dari Messible, Jumat 19 Juli 2019. Aplikasi wajah tua Face APP ini akan mengumpulkan informasi berupa lokasi dan riwayat penelusuran browser yang ada di smartphone pengguna, baik Android maupun iPhone. Informasi yang terancam bocor diantaranya berupa laman web yang dikunjungi pengguna, add-on, serta informasi lain seperti lokasi dan riwayat lokasi. Tujuan dari pengumpulan informasi ini disebut-sebut akan digunakan untuk meningkatkan layanan Face APP. Namun, diketahui informasi ini tak hanya untuk meningkatkan mutu Face APP saja. Akan tetapi, aplikasi wajah tua akan membagikan informasi pengguna kepada mitra iklan pihak ketiga untuk iklan yang ditargetkan. Artinya, secara otomatis iklan yang ditampilkan akan menyesuaikan dengan browser yang sering pengguna kunjungi. Contohnya, pengguna wanita akan memperoleh iklan skin care jika sering mencari sesuatu terkait skincare. Selain itu, ada dugaan penyimpanan foto yang dilakukan Face APP tanpa persetujuan penggunanya. Hal ini berdasarkan pada sistem kerja Face APP yang mana akan meminta pengguna mengunggah foto yang disubmit untuk dituakan ke cloud, alih-alih langsung mengeditnya di smartphone di mana aplikasi terpasang. Jadi, lebih baik kita untuk berwaspada untuk melogin akun kita ke aplikasi lain yang ditautkan. Cukup sekian untuk berita maraknya aplikasi Face APP di sosial media.